betul. 636 baru ini kilometernya belum ada 900, tapi modifannya udah. Kalian lihat sendiri lah tadi, gila kan modifnya motor ini. By the way, motor ini punya Mas Erga. Ini motor yang berbeda dari yang waktu itu gue videoin pas perbedaan 636 baru, sirenya sama yang 636 lama, sirenya sama yang baru tuh apa. Quick shift-nya gila, enak banget. Jadi itu ada cerita lucu begini. Jadi kan Mas Erga nih tadi riding sama gua, terus dia emang udah ngomong kan motornya habis pasang brace di Iron tadi, makanya tadi videonya di situ, busi brace. Habis itu katanya lu videoin aja. Oke, siap gas. Tadi gua sempat nyoba dulu kan, maksudnya gua habis ngopi pas sebelum bengkel gua cobain motornya kayak apa, kan penasaran, gua belum pernah coba. Ternyata enggak, meskipun dikata sama-sama 636 tapi enggak persis sama punya gua, feel-nya agak sedikit beda. Yang sama sama gua itu dia ganti spion ZX10, cuman enggak persis juga. Ini kalau gua perhatiin spionnya agak beda sama punya gua. Kalau punya gua kayaknya punya ZX10 lama yang buntutnya masih kotak. Kalau ini punya ZX10 baru. Bedanya di mana? Kalau dilipet dia ke atas. Kalau punya gua tuh ke sini, jadi ngalangin tangan. Ternyata Kawasaki merevisi hal itu. Nah, soal quick shift tadi guys, jadi funny story. Gua awal ngobrol sama Mas Erga kan, gua nanya quick shift-nya gimana. Dia bilang nggak enak, keras. Terus tadi gua coba keras, maksudnya nggak mau masuk, kayak nggak ada quick shift-nya. Terus gua mikir kayak quick shift-nya tuh mati gitu loh. Pasti ada cara untuk nyalainnya. Terus tadi iseng-iseng gua pencet-pencet ini, tombol-tombol ini, select sama set itu. Kalau yang select yang atas bawah itu kan buat nge-trigger apa, pilih power mode sama traction control mode ya. Kalau punya gua kan direct power sama traction gitu. Kalau ini lo harus pilih dulu, habis itu lo set mau seberapa. Nah terus gua iseng tahan setnya kan. Kalau kayak di motor Ocha ini tuh buat nge-set launch control, pasti ada fungsinya nih gua pikir. Terus gua pencet aja, nongol di situ kaki S. Jadi kaki S tuh ini apa, Kawasaki quick shifter. Dan quick shifternya ini ya, quick shift bawaan pabrik kan, dari setel sama pabrik. Gila enaknya. Kayaknya quick shift yang bener tuh harusnya tuh kayak gini gitu. Settingannya tuh enak banget, dewa banget. Kayak nggak terlalu lama, nggak terlalu cepet. Kalau di RPM tinggi dia meledak-meledak. Dari 1 ke 2 aja smooth banget loh quick shifternya. Biasa quick shift 1 ke 2 tuh agak alot karena kan ngelewatin netral. But man, motor ini kokpitnya ya, gue meskipun agak skeptis dengan desain yang baru yang persis Ninja 2.5 ini, speedonya juga persis, cuman dia yang baru udah ada fuel indicator. Kalau punya gue kan yang model lama cuma lampu aja kalau udah mau habis. Nih ya quick shift. Gila enak banget cuy. Kita ngomongin apa dulu ya, banyak sih yang diomongin. Modifannya udah habis, kalau gue hitung-hitung sih 100 juta lebih ya. Gila, gila. That quick shift, bro. Mungkin kalau boleh gue nanti mau bikinin pure sound ah. Nanti gue atur lagi sama empunya. Ini motornya karena dia udah pakai OZ dan pakai Ohlins belakang TTX, bro. Bantingannya itu ringan banget. Lebih ringan dari punya gue karena punya gue kan standar ya. Motor ini agak beda sih sama 636 lama. Posisi ridingnya dikit banget beda, karena joknya ini lebih tinggi sedikit, lebih tebel sedikit dari 636 yang punya gua ya. Ya membanding-bandingkan maksudnya, biar 636 owner tuh bisa tahu gitu bedanya sama punya yang sekarang apa. Soalnya motor ini kan di Indonesia masih lumayan langka lah ya, mungkin sekitar 10, lebih dikit. Belum banyak sih tepatnya. Gue ngerasa tarikannya ini lebih gila sih ya, karena knalpotnya udah full system, tadi udah pakai brake, dan mungkin emang yang baru lebih ngerasa bukaan gasnya tuh lebih enteng gitu dibanding yang punya gue ya. Yang ini tuh lebih enteng aja gitu di tangan sih. Dia udah pakai full system titanium, pakai Austin Racing. Ini banget apa, pecah suaranya, kenceng pecah. Gila quick shift-nya enak sekali. Suaranya nih
Cuman dia quick shift-nya baru up doang ya. Tapi quick shift-nya gila, bro, enak sekali. Gila, gila. Ini 636 revised ya, kayak gini nih guys. Coba mukanya kayak yang lama, beuh, kepengen banget dah gua. Gua cuma masih kurang nyantol sama mukanya yang baru nih. Cuman sih, apa ya, ya agak kagok karena beloknya memang lebih dikit dari yang lama. Mungkin karena bodywork baru jadi dia mentok atau gimana, jadi dibikin beloknya itu lebih sedikit dari yang lama. Tadi kalian denger kan, nah itu quick shift. Nah itu ininya, apa, traction controlnya, karena dia mulai naik-naik. Jadi tenaga atasnya nih kayaknya lebih gila dari gua ya. Meskipun knalpotnya Austin pendek gini, tenaga atasnya tuh lebih gila. Jadi naiknya tuh lebih berasa enteng dari punya gua gitu. Waduh, gila. Aduh, nyobain nih kok jadi apa ya, jadi terkagum-kagum. Kalau pengen sih ya, siapa sih yang gak pengen. Cuman harga barunya lumayan, kepala tiga bawah. Wih, quick shift-nya bisa dibeli gak sih? Beli aja dipasang di re-nya nih, quick shift yang bawaannya. Feeling gue sih bakal dijual sih suatu hari nanti sama Kawasaki. Wah, gila. Meledak-meledak lagi tuh knalpot, mantep. Gila, aku bisa gila kalau ini punya gua ya, quick shift-nya. Kalau motor gua ada quick shift-nya nih, kira-kira gini jadinya. Waduh, gila guys. Guys, enak banget guys, 636 baru guys. Oh iya, tapi shock belakangnya berasa geol ya. Kalau nikung gitu kayak hampir-hampir kayak ban kempes. Apa mungkin olinsnya belum disetel, gua nggak tahu sih. Nggak mau tik-tik juga karena mungkin settingan orang. Wow, nimble sekali motor ini, saudara-saudara. klaksonnya harus diganti nih mas, Mas Erga. Klaksonnya suaranya kecil sekali. Edan guys. Gila. Enak banget. Anjir. Gila, enak banget. Jadi basically gimana ya? Ya kayak 636 yang lama, cuman tenaganya sedikit lebih padat. Atasnya lebih gila dan bantingannya jauh lebih enteng, kayak nurut banget. Entah gimana, berasa di tangan tuh kayak kecil, mungkin karena masih baru semua ya. Jadi apa, stangnya, hand grip semua kan masih baru, masih feel fresh gitu loh. Quick shift at low RPM smooth, karena quick shift pabrikan pasti dia bisa adjust kill time di RPM sekian, berubah-berubah gitu pasti sih. Wah, mantep banget, gila nih motor. Direbahin tuh lebih apa ya, lebih enteng aja gitu. Wah, pengen banget gue pakai quick shift, gila. 636 pakai quick shift enak banget. Wow. Apalagi ya soal nih motor. Oh iya, yang lucu. Jadi kemarin kapan hari itu di Iron ada motornya si Mas Iqbal yang kayak gini juga tapi beda motor. Kemarin pasang lampu belakang kan kalau nggak salah, jadi harus buka jok. Nah lucu, kita mau buka joknya pakai kunci, jok belakangnya kok nggak ngangkat gitu, kayak apakah nyangkut. Eh taunya lu puter kunci, yang buka tuh jok depan, terus jok belakang ada talinya di dalam buat membuka jok belakang. Jadi kayak kebalikannya Ninja FE baru dari belakang terus pakai tali yang ke depan. Ini kebalik, yang buka depan dulu, lucu banget. Ya, kita coba tarik ya. Tuh kan, langsung traction controlnya aktif karena ban depannya ngangkat. Wah, pengereman ya lagi-lagi udah nggak standar, dia udah pakai
kalau gua nggak salah kalipernya GP4 RS sama kayak di 636 hedonnya Alvin. Terus dia ininya udah pakai masternya udah Brembo RC19 Forza Corta, dan disc brake-nya udah pakai Brembo T-Drive. Itu disc brake-nya kalau gua nggak salah sekitar 20 juta lebih deh, karena dia yang full floating kayak huruf T gitu. Aduh. Gila, gila. Gila ini motor. Lebih enteng dari punya gua, buset dah. Hai. Gila motor ini pure joy. Pure happiness. Gila cuy. Gila, gila, gila. Enak banget quick shift-nya. Woo. Aduh, gila 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 motor ini. Motor ini gila, guys. Motor ini 636 on steroids. Gimana kalau dia pasang piggyback dan lain-lain? Kalau ibarat nih motor sekarang ngacir kalau pakai piggyback dan lain-lain tuh, ngacir cir 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 kemana-mana. Meskipun mesin sama, rangka sama, cuma beda bodywork dan elektronik aja sih, ada quick shift. Cuma berasa bedanya sih. Ini bahkan tankinya aja sama loh. Dari zaman ZX6R yang dipakai balap tuh, yang belum 636. Kayak sama deh. Sama persis bentuknya. Sayang sih mukanya kayak tuh lancip banget tuh mukanya. Lebih panjang dari spakbor depan, jadi dia tuh kayak terlalu kayak motor touring mukanya. Spionnya enggak kayak punya gua. Kalau dilipat ke atas seperti semestinya, kalau punya gua ke dalam. Jadi lu kalau muter balik tuh mentok tangan di sini. Enak banget. By the way, spion orinya sih kayak ZX sama ya, ZX 6 yang lama ya. Sama kayak punya gua gitu. Cuma ini udah ganti ZX 10 juga kan. Jadi lebih keren sih menurut gua. Cocoknya tuh pakai ini deh. Soalnya motor ini lebih lebar di sini dibanding yang kayak gua ya. Bikin pusing enaknya. Ini dipakai di track lebih direct dari motor gua nih. Tikungannya lebih kayaknya dia tuh nikungnya tuh sharp banget, kayak lu mau tikungin ke sono dia langsung set. Langsung nurut gitu. Gua bisa dibilang in love sama motor ini. Kayaknya kita butuh pure sound ya. Gua coba atur ya sama Mas Erga. Semoga bisa. Hai. Itu sneak peek sedikit ya, guys. Teaser pure sound-nya. Meskipun ini gua pakai Sena backpack. Jadi kalau pakai mic suaranya bakal lebih gila lagi sih. Gatel. Ya sudah lah guys, video ini isinya cuma hahaha. Gua tergila-gila sama 636 baru ini karena emang motornya gila. Ternyata segitu dibilang beda banget sih enggak ya, cuman upgrade-nya ini gua bilang worth it dan lumayan signifikan. Jadi kayak upgrade-nya tuh berasa gitu dibanding yang lama. Gila, quick shifter, kau bikin aku pusing. Astaga naga motor ini. Kira-kira begitu nyobainnya, semoga bisa bikin pure sound motor ini. Karena motor ini
ya segitulah, bener-bener pure sound material banget. Ini gigi 2 bisa power wheel ini tanjakan. Tuh kan ngangkat-ngangkat. Aduh, gila. Cuma ya muter baliknya kagok sih. Karena biasanya bisa lebih dari itu. Kalau kalian enjoy video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Thank you buat Mas Erga, IG dia ada di description ya. Kalau gitu, doakan saja akan ada episode Pure Sound of Tech 636 New yang manju ini. Gila, ini motor gila guys. Gila. Kayak gini ya, tampilannya gantengnya udah mentok. Dia mau modif dikit lagi, abis itu udah mentok modifannya. Gila, motor belum 1000 udah modifannya kayak gini loh. Tapi worth it, motornya gila. Oke guys, dadah.